aktiviti berbuka puasa di kawasan terbuka secara beramai-ramai semakin menarik perhatian masyarakat. Malah ada di kalangan pihak tertentu menjadikan ia satu aktiviti tahunan setiap kali menjelang bulan Ramadan. Sungkir luar 4.5 laman Facebook, Bintulu Info mendapat sambutan lebih 200 orang penduduk sekitar Bandar Bintulu yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Ia merupakan penganjuran kali keempat acara berbuka puasa yang diadakan di Padang Dewan Suara Bintulu. Selaku penganjur utama program tersebut, Arman Armadi Akhbar Jahan menjelaskan usaha penganjuran sungkir luar 4.0 bagi memberikan satu kelainan kepada masyarakat di Bintulu. Kami juga mendapat kerjasama daripada persatuan-persatuan lain seperti MyV Borneo, Plan B Garage dan MyV Brotherhood. Dan kami amat berterima kasihlah di atas sambutan yang menggalakkan daripada penduduk Bintulu yang saya lihat ada juga tidak mengira bangsa dan agama. Ada yang juga bukan Islam, kita pun sangat bersyukurlah. Tinjauan RTM mendapati kehadiran pengunjung bersama keluarga menjadikan acara sungkir beramai-ramai ini sebagai medan pengikat silaturahim di kalangan ahli keluarga. Malah ia turut membuka peluang kepada Persatuan Sukan Pemotoran untuk turut serta berbuka puasa bersama masyarakat setempat. Ke kelab-kelab ataupun NGO yang terlibat, dengan secara tidak langsung kami dapat lagi mengeratkan sekali hubungan ukhuwah antara kami. Walaupun di antara kami tidak semua yang beragama Islam, namun ia tidak menghalang kami untuk mengadakan program Jum Sungkir Luar 4.0 bersempena dengan bulan Ramadan di Dewan Suara Bintulu pada hari ini. Dan program-program ini juga saya rasa harus diteruskan pada setiap tahun. Jikalau bolehlah, kita akan adakan, minta penganjur adakan dua kali dalam bulan Ramadan tu untuk lebih mengeratkan lagi silaturahim. Sambil menikmati juadah berbuka sama ada yang dimasak sendiri atau dibeli dari bazar Ramadan, ukhuwah dan keharmonian terus terjalin di kalangan pengunjung sungkir luar tersebut. Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak Sabarkas Cawangan